يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة الله سلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد sehingga sultan ini sakit melaksanakan acara khatmil Quran dalam rangka nuzulul Quran wonten ing bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah 2023. Boten sanes muga-muga panjenengan sedaya anggenipun memperingati nuzulul Quran niki termasuk nambahi ningkataken amal-amal soleh wonten ing bulan Ramadan menika sehingga dadosaken tambahi amaliyah kula kalih panjenengan sedaya ingkang saged ganjaranipun pahalanipun dipun ajeng binjang wonten ing dinten kiamat amin Allahumma Bapak-bapak ingkang sangat kula mulyakaken kalau ini langsung cerita mau. Nah, ini kira-kira jam 5:30 pas kalau mandat mungkin adik saya itu saya tukang. Buat saya bapak-bapak ibu-ibu, ibu-ibu mira nggak nih? Kalau tak maus, tunggalipun dawuhipun Kanjeng Nabi wonten kene kitab Juratul Nasyikin sing ana hubungan kalih Ramadan. Iza kana yaumul kiamati yaji'u qaumun lahum ajnihatun ka ajnihati tairi fayatiruna biha irhitanil jannati. Iki arape dawa iki nek diwaca kabeh iki. Aku yo pancen gak pati hafal, nek diwaca kabeh ketawan. Langsung ceritane ngono, ya kan? Menjang menawi dugi dinten kiamat perawu. Niki ana gulungan kaum. Lah kaum niki termasuk kula panjenengan sedaya niki. Sing besok teng dinten kiamat teko dina kiamat dipun paringi keistimewaan kalian Gusti Allah
dadaan kaum iki duweni sayap, duweni lar. Sayape teman iku dipenjelasaken ka ajune hadu toiri kalau dene sayape manuk, tapi gak ditutune manuke napa, sing jelas boten manuk preke. Manuk raja wali kan gede ya. Manuk gagak, kowe manuk sing gede-gede niku mbon kowe. Dadi besok teng benten kiamat ana kaum sing kekong di dunia kiamat kali insyaallah ta'ala berpari keistimewaan dua ini sayap sumaya tiru nabiha ilahi talil jannati. Terus kaum sing dua ini sayap ini kemang mabrum gawe sayap langsung mencok onok ini tembok-tembok suargo sumagola khazinul jannati sumakala lahum khazinul jannati. Akhirnya penjaga swarga, malaikat sing jaga swarga niki pun terkenal bu, malaikat sing jaga swarga malaikat sinten bu? Bu, cekak ngomong dhewe. Hah? Malaikat Ridwan. Mulane sampeyan duwe anak disebut Ridwan ya. Nah, cek iso jaga swarga. Akhirnya malaikat sing jaga swarga niki takon, man antum, sampean iki sapa kok jujur tutuk? Kok jujur tutuk rene temboke swarga tutuk plataran swarga iki. Ujug-ujugne basa kudu jujurne. Ujug-ujugne basa Jawa Tengah, carane napa? Moro-moro, ya moro-moro. Moro-moro tutuk wonten temboke swarga. Lah malaikat sing jaga swarga iki bingung lho, kok ana wong moro-moro tutuk wene temboke swarga. Tutup pelataran swargo, tutup terasi swargo. Sopo sampean kabeh iki? Akhire jawab, nahnu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita semua ini adalah termasuk setengah saking umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Malaikat mireng langsung, "Ha? Umat Muhammad?" Mungkin malaikat tuan ini umat kajian Nabi kata saya pada Allah Ta'ala. Akhirnya takon, kita kau ni malaikat si jauh suargo. Hal ra'aitu musirat, hal ra'aitu mulhisab, hal ra'aitu mulmizan. Apa sampean nang wis seru karo hisab? Apa sampean seru karo wat siratal mustaqim? Apa sampean wis mari ditimbang amal sampean? Jawab sampean lah, aku gak aruh sirot, yo gak aruh mizan, yo gak aruh hisab. Lho kok sampe moro-moro tutup ini? Nah, akhirnya malaikat bingung. Tak kemana malaikat? Bima wajatum hadihid daroja, wahai umat Muhammad. Apa yang menyebabkan dirimu kalian semua bisa mendapatkan derajat yang begini hebat, derajat yang begini tinggi, derajat yang begitu besar? Kamu tidak melihat hisab, tidak melihat sirat, tidak melihat mizan, tapi moro-moro wis tutup nguni pelatarane suar suar. Apa yang menyebabkan itu? Akhirnya jawab, abadanallah ta'ala sirron fi dunya wadukhulnal jannata sirron fil akhirah. Wahai malaikat, ketahuilah saya menjalankan ibadah sirri, ibadah rahasia. Ketika saya berada di dunia, maka Allah telah memasukkan kita semua ke dalam surga dengan cara sirri, dengan cara rahasia, sehingga sampai penjaga surga saja tidak tahu tiba-tiba saya sudah sampai di pelataran surga. Ibadah sirri yang dimaksud, kenapa Pak kira-kira ibadah sirri yang dimaksud, ibadah rahasia yang dimaksud, ibadah apa? Ayo, teman Pak, ibadah apa ya? Amal-amal wanter liru. Bu, kira-kira sing dimaksud aku lakoni ibadah rahasia ana ngendonya
sehingga Gusti Allah mengorban aku di swarga dengan cara rahasia. Ujung-ujung tutup di swarga. Ibadah sirir, maksud ibadah apa, Bu? Ibadah sirir. Aduh, ya kan? Aduh, apa? Ngosok-ngosok nanti salah apa? Yang dimaksud ibadah siri tengriki gimana kok ibadah poso ibadah si siang ibadah poso ini ibadah siri ya deh ngapunten satu-satunya ibadah yang dijamin ikhlasnya dijamin keikhlasannya hanya satu apa? Puasa hanya Allah dan orang yang berpuasa yang tahu. Lho iki lho nyuwun sewu, kan dulu ono sing mangan, dulu ono sing rokokan, dulu ono sing ngombe. Nyuwun sewu, umpama ono sing gak poso kan lho. Beda no antarane sing poso karo sing gak, sumpah gak sero. Nggih. Niki namanya ibadah sirriya. Dadi poso gak iso dipamerno, sembahyang sih iso pamer derek. Ono arek nom sembayang dilanggar untuk di masjid sembayang ijen cemuli assalamualaikum assalamualaikum rong menit buyar patang rakaat rong menit mari krono baru sing dilo baru sembayang nek jur musala arek nom iki terus ke depan pas salat dadakan arep sembayang ono calon mertuane ayo bidon apa boten sembayang bidon apa boten beto disu khusuk no takbire sampai Allah rukuhe sawe sujude sawe krana ana calon marang tuwa tapi nek sembayang dhewe cekeli assalamualaikum oh ya selamat bal-balan iki arep no sembayang sih iso dipamerno lho nggih sedekah iso dipamerno karena apa? Sedekah itu ada hubungannya dengan orang lain memberikan sesuatu kepada orang lain. Zakat iso dipamerno. Haji apa maneh gak iso dirahasiakno haji. Wong sak kampung ora kabeh, sak kecamatan ora kabeh. Tapi nek poso gak ono sing ngeruh dereh, namung Allah sing sumerah. Inilah yang dimaksud ibadah siri di sini adalah ibadah puasa. Sebab ibadah puasa gak iso dipamer-pamer no justru sing iso pamer sing gak poso tapi melu yoyo ana ate papat gak poso melu yoyo di wonge ini tadi mari ini gak usin Allah lha iki lho ternyata yang dimaksud ibadah siriyah yang akan mendapatkan pahala seperti itu adalah ibadah puasa. Maka wonten dalipun hadis berdasi kullu amali bani adam lahu kabeh anak apa ibadah anak adam kanggo anak adam ila shaum kejaba poso asaumu jari Gusti Allah asaumu te poso iku li kedue aku Gusti Allah ngakoni Pak poso iki dening Gusti Allah wana lan utawi ingsun iku ajesi bakal bales sapa ingsun bihi kelawan ibadah poso. Ini lho hebatnya ibadah puasa bahwasanya ibadah puasa lan ibadah sirriyah sing sapa iso nglakoni poso ana nggone donya iki dengan cara yang imanan lah kisahkan bener-bener karena Allah boten karena tonggo boten karena mantu nek karena maratuwa boten karena maratuwa karena mantu boten tapi oleh poso imanan wakti saban mung ampre ganjaran saking ngasane Allah taala iku sing besok ning gone dina kiamat kali Allah taala diparingi suwiwi iso mabrung amin Allahumma. Lama kemudian kegiatan-kegiatan seperti ini besok kegiatannya menjadi kegiatan yang ikhlas cocok karo langgari. Alhamdulillah pelaksanaan acara nuzul Quran teng langgar al ikhlas ini sampun kaping 3 tapi kula nembe diundang sebisan yo gak apa-apa jadi monopoli karo RT ini. Ya, masya Allah. Padahal, aku main RT tak nggak? Belum ya?
Alhamdulillah Bapak Prabu ya. Lu niki lah. Enjang lu atur-atur ning wau muga-muga bisa menapa niku bangkitkan semangat panjenengan sedaya lan muga-muga dipun paringi panjang umur. Ramadan bukan hanya saat ini tapi Ramadan-Ramadan yang akan datang kita masih bisa ketemu dengan Ramadan. Dipun paringi panjang umur. Tetap iman Islam iksan sehingga kula kalpanya sedaya saged berbuat kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Istimewanya bulan Ramadan Masya Allah ngapunten turune wong poso direken ibadah mlane kula akeh turune timbangane nyambut gawe bulan Ramadan turun to menenge wong poso iku tasbih hatur padha karo maca tasbih sampeyan menenge maca tasbih sampeyan. Lho, amal ini sunat nenggone bulan Ramadan ganjaran padha karo amal ibadah wajib. Amal wajib dibikel-bikelno. Sapa sing roh dikelani? Namung Gusti Allah. Mudah-mudahan napa ingkang kita lampahi teng bulan Ramadan iki kegiatan-kegiatan panjenengan sedaya mulai puasa Ramadan, tadarus Al-Qur'an, salat tarawih, sedekahan lan sapanunggalane dados bekal kula kalih panjenengan sedaya untuk menggapai kebahagiaan kawilujengan benjang wonten ing dinten kiamat. Amin Allahumma amin. Niki pun jam 5:30 kirang 3 menit ingkang kula aturaken para wong ngapunten kula kala wau sak bujur kula wong wis ping 3 kok lagi udan dundang sepisan kula bujur bisa mana lah isi ono waktu moga-moga paringi panjang umur ya. Nah iki kan cerita niki didawa-dawane iki dawa Pak. Jadi ini pun kalau cukup mantan mawon, moga-moga kalau kalian itu besok termasuk kaum kanjeng Nabi, umat kanjeng Nabi, sing teng dinten kiamat diparingi keistimewaan. Gimana kok nih wow? Gada nopo? Gada sayap lo. Sebab ini kok min, boten nolongan ini kurang ini min tabloid gitu. Jadi setengah saking tidak semuanya umat kanjeng Nabi besok teng dinten kiamat. Dulah, namun kurang sing bener-bener poso Ramadan dengan ikhlas imanan waktu sabar iki sing besok bakal dipun paling istimewa jadi saya besok mabur untuk suatu gak aruh sirot gak aruh minsan gak aruh kisah. Allahumma ja'alna minhum amin Allahumma amin berkatan yang kang saya ketua terakan kalau ini mangke ngapun dan sakit dari akan ngapun itu jamaah tenriki kalau mangke mantun ngapun namanya takjil langsung berkatan ini mau dikendot yang Kunci ini tu, pokalan. Jadi kalau mungkin terawih tu pokalan. Datus nampak yang latar pun sekedik ini kalau moga-moga sakit datus sakit tambahi pengatosan pulau kali panjeringan sedoyo tambah ilmu ikan manfaat masalah baru kafir di luar dunia akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillah bersyukur Bismillahirrahmanirrahim. Ila mentorik alaikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasalil umuruna wa ajilna qasidana wa salimna min akhbaril akhirah. Allahumma fiqha qadhi fadhil Qur'an. Ya Allah kami berani pun khatam Qur'an. Mungkin kita rauh pun ke sana kukini pun kusi pun warga susun rumah goni RT Sekawan itu yuk warga kusi nakon semanakon kita siap berjalan dengan akhirat selamat pilih dengan akhirat terus ini pun jembar ke rauh merota sana kukini pun dan mati jamin ambil jana akhirat mati dari rauh karena di nanti punya ada bilang merota Alhamdulillah, Allahumma ya Rabbana, 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 Allahumma ya Rabb